Assalamualaikum semua. Hari ni aku nak tukar setup daripada brush ke brushless. Kalau macam sekarang ni di depan aku HSP Fury ataupun HSP Lionfish, semuanya standard. Jadi, macam sekarang ni aku nak tukar kepada brushless. Macam ni dah ada ESC. Aku hanya perlukan ESC, motor brushless dan satu lagi bateri lipo. Jadi dengan tiga benda ni aku dah boleh tambah kelajuan untuk RC aku ni lah. Untuk remote, aku sebab dah pakai remote jenis Dumbo RC, aku dah tak perlu nak upgrade lah sebab dah boleh guna. Okay, sekarang ni kita hanya perlu cabut motor, cabut ESC, bateri, settle. Kita boleh test. Jom, mari kita start upgrade RC. Cabut bateri dulu sebab bateri pun senang. Okay, ESC dan pakai Allen key size 2.5. Okay, settle kita dah cabut motor. Sekarang ni kita perlu tukar pinion daripada sini. Kita masuk kat sini. Sekarang kita kena buka lock yang paling susah nak buka. Kalau susah, kita kena cairkan gam dia. Kalau nak cairkan, senang. Kita guna lighter. Kita lighter ni kita menghalakan di skru dia yang kecil ni. Dan lepas tu kita buka lah. Okay, dia guna Allen key size 2.0. Oh, dia tak ada gam. Jadi tak perlu layurkan dengan api lah. Okay, kan dia ada satu bahagian yang macam ada lurus sikit. Bahagian yang straight tu, bahagian belah sini yang ada straight sikit tu, kalau perasan lah macam ni. Pastikan skru tu betul-betul menghala dekat situ, skru pinion ni lah. Sebab dia akan bila dekat permukaan rata ni, bila kita lock dia takkan bergerak lah pinion ni. Okay, sekarang kita boleh skru. Pastikan jarak pinion dengan gear tu jangan terlalu rapat lah. Just ngam-ngam je, tak terlalu keluar dan tak terlalu rapat. Senang cakap, aku ada dengar-dengar, aku ada belajar, orang cakap letak ibarat macam ada ruang sehelai kertas. Lebih kurang macam tu lah. Okay, gear settle. ESC. Okay, sebelum aku pasangkan semua, aku nak test dulu, pastikan semuanya berfungsi lah. Okay, yang kita tunggu terus. Okay, cabut punya lampu. So, aku rasanya aku tak pakai body shell kot. Sekarang baru kita boleh tengok macam mana dia punya speed.
Cabut menyintai agam dia dah. Agam dia dah terbuka. Test lagi.